Baru-baru ni isu Yang Berhormat daripada Keluang dengan apa di gasak tidak dapat memberi kurma kepada orang ramai. Kesian pada dia. Ini kali kedua kan? Kali kedua. Ya. Sebelum ni bubur lambuk. Itu bubur lambuk ada masalah, kurma juga ada masalah. Itulah. Mungkin saya nak cadangkan tahun depan dia naik dengan apa unta melalui pasar Ramadan itu cukup. saya rasa kesian pada YB Liu Chin Tong dan juga saya rasa ini tidak sepatutnya berlaku lah. Dan saya rasa agak lega bila saya lihat Tan Sri Muhyiddin dan beberapa pemimpin politik kita ni di Barisan Nasional dan juga di pihak pembangkang ni telah pun keluarkan kenyataan untuk mengutuk yang keganasan yang berlaku di bulan Ramadan. Dan saya rasa yang ini adalah cara minima yang kita boleh buat sebagai wakil rakyat bukan Islam yang kita nak hantarkan salam dalam bulan Ramadan, bulan suci. Edarkan kurma adalah sesuatu yang kita boleh buat kerana kalau anjurkan majlis berbuka puasa, kalau di kalangan masjid ada isu. Kalau kita tak boleh buatkan di tepi jalan, biasanya orang Islam tidak berbuka puasa di tepi jalan kalau walaupun ada khemah dan sebagainya. Tentu mesti ada pihak penganjur yang beragama Islam dan baru satu majlis boleh diwujudkan. So, apa yang kita perlu buat? Edarkan kurma, edarkan bubur lampau adalah sesuatu saya rasa yang minima yang kita boleh buat. Tapi ini pun ada masalah. Saya rasa kesalah tapi saya berharap ini tidak akan berlaku lagi. Lagipun dia adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Jadi memang rasa peliklah kalau dia tak boleh pergi ke kawasan dia untuk mengedarkan buah kurma pada penduduk-penduduk yang memang di bawah. Dan ajaib. Ajaib. Saya sekarang saya lihat itu bazar Ramadan. Yang pergi beli makanan itu bukan sahaja orang Melayu dan Islam. Saya lihat pakai orang kaum. India, ya, berbagai kaum. Semua pergi tengok ada apa makanan jenis baru, tapau, bungkus bawa balik. Dan saya rasa ini memang satu majlis satu bulan yang mana bagi orang bukan Islam pun satu apa saluran yang bagi mereka dapat makanan yang mereka tidak biasanya dapat di kawasan mereka. Dan sebab makanan tu pun sedap kan, jadi saya rasa ini memang satu cara untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengenali budaya ataupun tradisi makanan masing-masing. Jadi saya memang rasa masa bazar Ramadan tu memang pelbagai kaum lah. Tapi saya nak tegaskan lah, di pasar Ramadan di kawasan saya, ramai penjajah ambil gambar selfie dengan saya. Nasib baik. YB cakap macam ni, nanti YB Chin Tong jealous. Dia minta tukar kawasan lah.